Actually, mga kasigal. Yeah. Abis to, abis to. Abis to. Bo! Luba ka na. Oo. Luba. Video ka. Video. Hi. Hi. Yan eh. Hi. Natagod na kayo. Hi ni Rima guys. Ini. Hi guys, sudi. Ito bento ka. Oh, God. Oh. Hi. Kita pasti turun dari bukit. Buka tuh, guys. Turun-turun. Buat juga noh. Woi. Udah aku masuk tas. Hai. Masih berjalan. Hai. Masih di belakang. Sudah di belakang lah. Kita mau jalan, kita mau jalan. Sana menuju kampung kita enggak jauh baju karangan mas datang kampung kita akan menuju Sait City. Kita ke Sait City guys, ayo ke Sait City. Ada pasir panjang di situ tapi sudah tenggelam. Pasir panjang di situ sudah tenggelam guys, ayo guys kita ke pasir panjang Sait City. Jalan kiri saya benar. Hai. Lalu mereka muncul. Hai, aku enggak gemuk, cuma cantik aja. Mana yang lainnya? Belum muncul. Masih bersama saya. Yang lainnya mana? Lalu when one? Nah, itu dia. Itu mereka Encong, Abang Hitam, sama Abang Manis. Nyata muncul ya, yuk. Saya Abang Manis. Non Abang Encong. Ini Abang Manis. Mana Abang Hitam? Muncullah. Mana Abang Hitam? Eh? Di belakang yun. Dah. Setidaknya saya sudah pernah berjuang. Ya sorry guys, sekarang kita sedang pulang. Selamat pagi guys, selamat sore. Gak bisa bawa-bawa men. Gak bisa bawa-bawa. Muncul lagi. Kita tunggu kekalian saja. Udah mati kuting kak mana. Kita mau menuju ke Sweet City. Kebak. Perjalanan yang sangat kayak perjalanan ini terasa menjat sangat menggelinding. Halo guys, sekarang ini teman saya Irfan. Kami sedang pulang menuju kampung kita yaitu Sweet City. Sweet City. Cukup melelahkan sih hari ini. Tidurnya enggak nyenyak. Makanya tak basah. Makanya sedikit itu kan karena efek kita kan lapar. Lapang. Hari ini maaf guys. Maaf guys, bentar lagi. Tunggu sebentar. Kok guys. Di sini cukup lumayan bagus, cukup lumayan bagus lah pemandangannya. Dan pertama kali bukit ini kami daki dan mewakili pendakian ke Poso Ulu. Tidak jauh sih. I get my heart today. Dan teman kita guys malam. Teman kita guys malam. Minum obatnya, minum obat rasa rumput. Kita ini nggak bisa lama-lama karena kita kan masih menghidup anak bini. Anak bini kita di rumah kan lumayan banyak, sekitar 30 orang.
Satu bini 30 orang anak. Saya menikah dengan 11 istri saya menikah. 11 istri menikah. 30 anak satu istri. Yang pertama. 60 anak istri yang kedua. 150 anak istri yang ke-9. Jadi hampir selusin guys. Enggak apa-apa ya guys. hari ini kita okay. Balik. Hari ini kita balik kampung guys. Saat melihat pemandangannya, jika dibayar dengan sebuah cinta, tidak akan terbayar dengan sebuah rasa. Hari ini aku persembahkan buat sang raja, buat sang ratu. Yang suatu saat nanti akan ku bawa di pelaminan. Hari ini ku untai kata, sedikit demi sedikit, tapi cinta pasti ada. Kamu tahu gak perbedaan dua dan persegi? Kalau kalian mau tahu, ini dia. Cintaku padamu tidak akan pernah mendua walaupun terasa terbagi. Bapak, aku itu galak merokok. Tapi sedikit rasanya untuk merasakan sejuknya alam ini. Dan membuat kita sadar bahwa rasa cinta itu alam, mencintai alam itu benar ada. I love you alam. Saya pernah. Saya pernah mencintai, tapi ujung-ujungnya tersakiti. Saya pernah mulai mencintai, ujung-ujungnya tersakiti. Saya pernah mulai mencinta, tapi saya di dua. Pepatah itu mengatakan, what's up guys? Hari ini kita hampir datang ke depan pintu gerbang. Saya merokok karena saya galau. Merokok itu sebagian dari rokok. Ini teman saya guys. Mereka sering tertawa dengan saya, tapi dalam hati mereka berbahagia. Jujur saja, mereka tertawa membawa perasaan yang hampir kecewa. Ini guys, teman kita lama yang temu di parit. Akunya belakang, kalau mumut belakangnya. Guys, kita gak lama lagi kita datang. Karena cinta itu menandakan bahwa cinta itu datang. Saya capek terkena mencintai seseorang yang tidak mencintai saya. Saya capek di PHP-in. Saya capek. Lebih baik mendaki sebuah bukit daripada mendaki cinta yang akhir berujung dengan kematian. Lebih baik mencintai seorang. Lebih baik mulai sakit dari sekarang daripada di PHP nanti. Saya sakit bang. Wuh, cekat. Ya guys, ini pendakian kita yang hampir datang ke bawah guys. Saya berjalan dengan mundur. Apakah saya bisa berjalan dengan mundur? Ya guys. Sampai
Sok-sok pelukan, sok-sok pelukan guys, ceweknya, ceweknya kenyi. Nyamuk aja takut sama saya, apalagi cewek pacar. Nyamuk aja takut sama saya, apalagi kamu. Bapak, anu dong. Oke guys, sekarang rokok saya sudah sampai tepis. Kita sudah. Oke. Yes, oke guys, sekarang kita sudah selesai. Sudah datang di kaki bukit. Bukitnya tidak dapat kelihat karena banyak banyak pohon besar yang melindungi bukit tersebut. Oke, cukup, cukup, cukup. Hari ini hari yang bersejarah buat saya. Karena hari ini hari yang melelahkan, membuat saya takut akan jatuh cinta. Masih bersama sih, Len. Kenapa? Masih bersama si Led yang membawa kita ke dalam ajang api umur. Oke, okay. Oke guys, masih bersama saya si Led 24 jam standar. Guys. Okay guys, di sini ada kubur. Okay guys, di sini. Maka di batas di perbatasan kubur. Ya, kita telah selesai di kakinya dan menuju jalan yang buat kita akan lupa bahwa rasa nyaman itu pernah ada. Dan kamu membuat saya lupa. Ya astagfirullah, saban gue. Ya. Saya ini. Dan rasa nyaman itu membuat saya lupa kalau kita hanyalah sebatas teman tanpa kepastian. Oi, dengar gue kata-kata gue. Dan rasa nyaman itu membuat saya lupa kalau kita cuma teman tanpa kepastian. Guys, mereka sok mesra guys. Ini dia guys. Oke okay, baik guys, cuma di sini pertemuan kita hari ini. Kita sudah di jalan, mohon maaf. Masih berjalan.
ini adalah jalan raya yang harus kita lalui sekitar 300 km. Enggak. 400 meter. 400 meter. Berjalannya. Jauh. Kan udah jebret. Pacar kita mereka berdua sok romantis. Jebret kan? Aku. Terkejut. Aku. Aku ya, Pak. Ini kita sedang pulang. Aku. Rata dong. Ini kita kepala Arno. Tuh, ada kepala Arno makanya lihat dia. Dan kita sedang pulang, guys. Lepas pun tiban. Oke, cukup di sini pertemuan kita. Sis, good to be back.